Di RSUD, RSUD ya dalam, ke dalam aja teh, udah nyampe. Masuk ke belakang kamar jenazah teh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai DPI Komandan Polda Jabar melaporkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita, kecelakaan di Kolasari, Ciantol, Subang. Kami selaku tim berhubungan dengan RSUD Subang dan tim inafis dari Polres Subang dan dari Senjatari Kabupaten Tumas berupaya untuk menanggapi lebih dulu. Alhamdulillah kami bisa mengidentifikasi 11 korban dengan teknik dari primer inafis maupun dengan tanda medis maupun properti dalam korban. Kami kita semua mendoakan semoga arwah-arwah beliau diterima di sisi Allah dengan amin. Amin. Kita yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kekuasaan. Semoga jalan menghadap Allah SWT dimasukkan di surga Allah dengan khusus. Amin. Amin. Dan kami selaku tim bersama rekan-rekan semua mohon maaf bila mana kami dalam pelaksanaan kemudian dalam melayani dan akhir daripada kegiatan penyerahan jenazah ini ada yang kurang dan salah dari kami bersama tim, kami mohon maaf. Kami mewakili ide Bapak Kapolda menyerahkan keluarga ini kepada keluarga korban. Semoga dalam perjalanan ke Depok selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita tidak lupa mendoakan saudara kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kerjasamanya dengan Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II yang sudah untuk menangani korban yang luka berat maupun luka sedang dan ringan, termasuk Rumah Sakit UI maupun Rumah Sakit yang ada di Depok. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil pertama silakan maju. Permisi dulu, keluarga Denda Bisa. Jalan itu mundur.
Yang dalam mana belakangnya Pak? Ini Cep, tetap sedikit dua ya. Yang ya. Ya, ya. rombongan siswa SMK jenazah keempat. Nantinya hari yang ada jenazah ini, jenazah para korban ini akan dibawa langsung oleh pihak kepolisian dari RSUD Subang menuju ke Depok. Sekarang masuki jenazah keempat. Harusnya biar agak wet bang. Ya. Salah satu keluarga ayah dari korban yang merupakan warga lokal yang Bintangnya itu apa ya? Bintang.
kakinya. Lima. Semuanya langsung ke imajinasi. Ini jenazah ke 5. Atas nama Robiatul. Atas nama Robiatul Adawiyah. Ini akan diberangkatkan menggunakan mobil jenazah dari RSUD Kota Depok. Barang murah ke kabulnya. Thank you.
Ya, jumlah korban semuanya 11, namun satunya merupakan warga lokal, yakni warga Subang, sementara yang 10 ini adalah warga Depok ataupun seluruhnya penumpang bus maut tersebut, yakni 9 pelajar dan 1 guru yang meninggal dunia di TKP saat mobil bus tersebut terbalik di Ciater semalam sekitar pukul 19. Sementara satu korbannya yaitu warga lokal yang pengendara motor yang tertimpa bus ya, saat bus itu terbalik di TKP. Jadi untuk korban di mobil bus itu hanya 10 orang, 9 siswa dan 1 guru. Walaupun totalnya ada 11, namun yang satu korban merupakan warga Desa Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, yakni pengendara motor. Thank you.
tahan dulu Pak, tahan dulu. Tahan dulu Pak. Maju. Eh, maju lagi. Terus. Ayo, mundur kiri. Mundur. Mundur. Ini dua mobil terakhir atau dua jenazah terakhir yang akan diberangkatkan, nantinya iring-iringan 10 jenazah ini akan dikawal langsung oleh pihak kepolisian dari Depok dan nggak ada, udah itu mobilnya lebih. Ada apa? Ayo, ya Alan. Eh, ngilu ke Depok. Kumpulan pengangkut jenazah 10 korban pelajar dan satu orang guru SMK Lingga Kencana Depok yang segera diberangkatkan. Depok dikawal langsung oleh PJR dan kendaraan dari Brimob Kabah 2 Depok. Di harup jalan raya nya Pak. Nah, video. Jauh di itu malah panas.
berapa?